manusia dengan alam akan berlangsung sepanjang masa, terutama pada sekelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan lebih terhadap sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Suku Sunda misalnya merupakan etnis kedua terbesar di Indonesia yang umumnya hidup dengan berladang dan ngahuma. Mereka cenderung hidup berpindah-pindah, maka dari itu mereka mengolah apa saja yang tersedia pada alam menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk berbagai aspek kehidupan. Demikianlah cara mereka bertahan hidup. Mereka memiliki pengetahuan bagaimana cara memanfaatkan alam sebaik-baiknya. Pohon aren misalnya. Aren merupakan tumbuhan serbaguna yang mudah ditemui di daerah tropis. Setiap bagian dari pohon aren dapat diambil manfaatnya untuk dijadikan sebagai sumber pangan ataupun alat kerajinan tangan yang bernilai ekonomi cukup tinggi. Pemanfaatan dan pengolahan pohon aren menjadi mata pencaharian masyarakat lokal. Dalam memanfaatkan dan mengolah pohon aren, masyarakat menggunakan cara tradisional dengan mengandalkan pengetahuan dan pengalaman secara turun-temurun. Untuk mencari pohon aren yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, maka diperlukan sejumlah orang untuk bekerja sama. Mereka akan memilih waktu yang tepat untuk bersiap menuju keberadaan pohon aren. Pun ngari telak, ngalap karam doma. Ini kita bisa keburu hujan, ya kita kira kudus yungkil mancing kalah kehujan ya. Ini udah dia lah. Ya, udah dola we. Oh, dia pengen dia keburu hujan. Hayu, kumpul roo talodo. Hayu. Menelusuri setiap jalan dengan mata sigap dan peralatan lengkap. Menjelajahi setiap pepohonan rimbun untuk menemukan pohon aren yang siap untuk disadap. Langsung gitu ya. Selanjutnya dilakukan proses pagas pohon aren, yaitu dengan memotong ujung tandan bunga jantan dengan menggunakan pisau sadap. Dibiarkan selama 1-2 hari sampai nirainya keluar. Tandan bunga tersebut dibungkus dengan plastik atau dipoko dan didiamkan kembali selama 1-3 hari. Proses linggur ini disertai dengan proses ngayun, yaitu menggoyang-goyangkan tandan bunga jantan pada saat sebelum dan sesudah ditinggur. Kedua proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar pori-pori dan melunakkan tandan bunga jantan, sehingga nira lebih mudah untuk keluar. Teknologi tradisional itu adalah peralatan hidup yang tidak dipengaruhi oleh kebudayaan Eropa atau kebudayaan lain. Fungsi dari teknologi tradisional itu adalah sebagai peralatan supaya masyarakat tradisional itu bisa bertahan hidup, memanfaatkan berbagai hal yang ada di lingkungan mereka secara sederhana untuk berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan. Teknologi tradisional itu berfungsi, alat-alatnya itu untuk bertahan hidup, mencukupi kebutuhan pangan, kebutuhan papan perumahan, dan kebutuhan sandang pakaian. Setelah selesai dipoko, maka pohon aren siap untuk dilakukan proses penyadapan.
Pembungkusnya pun sudah dilepas dan diganti dengan lodong yang dikaitkan pada tandan daun untuk menampung air nira yang menetes. Lodong yang sudah berisi penuh air nira kemudian dibawa untuk direbus pada sebuah wajan yang cukup besar dengan suhu tertentu. Iyalah, Hang. Nira atau lahang yang terdapat dalam lodong kemudian dituang sambil disaring dan ditampung dalam wajan di atas tungku. Proses perebusan ini dilakukan selama kurang lebih 3-4 jam, tergantung banyaknya air nira. Saat cairan gula mulai mengental dan matang, maka selanjutnya siap untuk dicetak dan dibiarkan sampai mengeras. Biasa nanu dikit. Sebuah masyarakat tertentu itu sangat bergantung dengan teknologi-teknologi yang ada. Karena tanpa teknologi, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Maka pengetahuan yang mereka miliki, ya, lalu mereka kembangkan menjadi tool atau teknologi, dengan itulah mereka bisa bertahan. Mereka bisa memproduksi makanan, mereka bisa memproduksi pakaian, mereka pun bisa memproduksi berbagai perlengkapan rumah, tempat tinggal yang membuat nyaman kehidupan mereka. Peradaban manusia itu sangat tergantung dengan perkembangan teknologi yang mereka pakai. Nah, perkembangannya dari teknologi yang sangat sederhana berubah dan berkembang menjadi teknologi yang modern. Dengan apa itu perubahannya? Perubahan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan sebuah masyarakat itu mengubah secara bertahap itu peradaban mereka. Menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Karena teknologi itu
dilatar belakangi oleh pengetahuan yang mereka miliki. Selain air lahangnya yang dapat diolah menjadi gula, batang dari pohon aren juga dapat diolah menjadi aci kawung atau tepung tapioka. Si orang teh, dia menanya. Video. Alhamdulillah. Dihanap ritual mah. Kata liyo kopi tari bisa. Mereka menyajikan menyan, kelapa, dan telur yang disimpan di dekat pohon sebagai syarat ritual. Lalu mantra pun dibacakan. Ritual ini dilakukan sebagai sebuah permohonan izin kepada sang pencipta alam semesta. Pohon aren yang memiliki kandungan aci melimpah biasanya ditandai dengan pertumbuhan pohon yang subur dan daunnya yang rimbun. Batang aren yang akan diambil acinya ditebang dan dipotong menjadi beberapa bagian. Adapun dahana. Wah, malat. Belahan batang pohon aren tersebut dibersihkan terlebih dahulu dari kulit bagian luar dan dalamnya. Setelah itu, batang-batang berserabut pun diparut, lalu hasil parutan direndam. Lain sekarang kalau saya pertas rambung. Ada batu berat nggak kalian?
Proses ngacikeun dilakukan dengan memeras parutan yang sudah direndam sampai keluar saripatinya. Hasil perasan akan diendapkan selama 3-4 jam. Lalu, hasil endapannya disaring menggunakan kain, ditiriskan, kemudian dihancurkan menjadi serbuk. Gimana baik naik ke mana? Tadi mau kurang set baik. Di iuan ke teh di logak. Ieu teh dua carang ta geuwah euy. Aci na teh lamun bener di lembu mah. Tipu mah. Tong di lisung atuh dina ieu we ieu. Bari-bari ditu. Serbuk tersebut dijemur selama 3-5 hari sampai kering dan siap untuk dikemas. Masyarakat Sunda tradisional, terutama di wilayah Tasikmalaya maupun Priangan, sampai akhir abad 19 mereka itu masyarakat yang nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka sangat bergantung sekali dengan apa yang disediakan oleh alam. Mereka bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan apapun yang ada di lingkungan mereka, terutama apa yang disediakan oleh alam. Salah satu itu ketersediaan alam itu yang paling penting bagi masyarakat Sunda di masa itu adalah pohon aren. Pohon aren itu sangat bermanfaat dan sangat lekat sekali dengan kehidupan mereka. Sangat lekat sekali dengan perkembangan kehidupan mereka. Karena pohon aren itu dimanfaatkan sebagai teknologi di masa itu. Kita ambil salah satu contoh. Teknologi panganan. Masyarakat Sunda di masa lalu itu tidak memproduksi gula dari tebu. Tapi gula itu untuk panganan itu diambil dari pohon aren, dari nira aren. Lalu dia bisa memproduksi tepung dari pohon aren. Dia bisa memproduksi makanan lain dari pohon aren, dari tepung itu. Jadi wajit, jadi opak, jadi apapun jenis olahan makanan dari pohon aren itu. Itu dari sisi panganan. Lalu dari sisi sandang. Ya, dari sisi sandang, pohon aren itu sangat bermanfaat sekali. Dari sisi sandang di masa itu. Lalu dari sisi papan, pohon aren itu
selain bermanfaat bagi masyarakat Sunda di masa itu, di masa lalu, untuk panganan, dia juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk papan, untuk tempat dia berlindung, tempat dia berteduh, tempat dia tinggal. Berbagai hal yang ada di pohon aren itu dimanfaatkan untuk tempat tinggal. Konstruksi bangunan di masa itu dengan bangunan panggungnya, dari mulai atap sampai dengan dasar pondasinya, itu memanfaatkan pohon aren banyak sekali. Gitu. Contoh, sebagai atapnya kita kenal ijuk dari pohon aren. Ijuk itu dibikinlah sebagai atap rumah mereka. Lalu konstruksi bangunannya sebagai penahannya, tiang-tiangnya, itu memanfaatkan pohon aren juga. Buah mudatan dan bunga betina atau curuluk dari pohon aren dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi cemilan. Biasanya diistilahkan kolang-kaling. Buah aren yang dijadikan kolang-kaling ini harus dikupas terlebih dahulu. Setelah itu direbus pada air mendidih sampai masak. Lalu setelah masak, diangkat dan ditiriskan pada sebuah wadah yang besar. Tapi aya getah-getahan keneh nya. Untuk membuat tahpir dari pohon aren, dipilih tandan daun yang masih muda. Tiap helai pucuk daun aren yang sudah dibuang tulang daunnya dipaut dengan membuang lapisan kutikula daun atau kulumun. Selanjutnya, digulung dan dijemur di bawah terik matahari. Hayang kacolok mah pek. Duit bak, ojai. Sapu lidi merupakan bagian dari pohon aren yang sering dimanfaatkan karena pembuatannya yang mudah. Pertama, daun-daun aren itu diraut untuk melepaskan tulang daunnya. Setelah menjadi lidi, kemudian dijemur kurang lebih selama 1 hari. Lidi-lidi tersebut lalu diikat dengan membuat simpul dari tali terlebih dahulu. Tongan ini mah
Proses pembuatan injuk diawali dengan mengambil injuk yang masih menempel pada batang pohon aren dengan menggunakan bedog. Kemudian, injuk yang masih berantakan dirapikan dan dilakukan perendaman selama 1 hari agar injuk menjadi empuk. Kemudian dijemur selama kurang lebih 3 hari. Kemudian injuk disisir menggunakan alat penyisir kawat sehingga menjadi serat injuk yang rapi. Daun aren juga bisa dimanfaatkan untuk membuat hatup atau tirai. Perlu ketelitian dan keuletan pengrajin untuk merangkainya serapi mungkin. Jalinan antar daun dikunci dengan tali bambu agar tirai tidak mudah terlepas. Lidi dari daun aren juga bisa dibuat piring atau alas makanan. Caranya dengan dirangkai dan dianyam membentuk bulatan piring yang cantik. Bagaimana potensinya di kita? Pohon aren itu sangat melimpah sekali. Di kita sangat melimpah dan belum termanfaatkan dengan baik. Padahal kebutuhan hospitality sekarang untuk perhotelan, untuk industri rumah makan dan lain sebagainya, apalagi dengan berkembangnya kafe-kafe dan lain sebagainya, itu potensi kebutuhan terhadap gula aren itu sangat tinggi sekali. Sementara potensinya, tanah kita ini tanah yang subur, bisa berkembang pohon aren itu. Selain pohon aren itu memiliki keuntungan ketika dikembangkan menjadi salah satu cara untuk konservasi alam, menyelamatkan alam dari kekurangan air, pohon aren juga memiliki potensi tumbuh yang luar biasa. Malah pohon itu bisa tumbuh tanpa harus ditanam di lingkungan kita. Apa saja kendala untuk mengembangkan pohon aren ini adalah kendala asupan teknologi tradisional menjadi digeser menjadi teknologi yang lebih modern. Demikianlah pohon aren dengan segudang manfaat yang memiliki nilai jual. Didukung dengan kreativitas manusia yang tak ada habisnya memanfaatkan kekayaan alam. Manusia dan alam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semuanya saling berkaitan dan bersifat fungsional. Maka dari itu, manusia dituntut untuk senantiasa saling menjaga kelestarian alam sebagai wujud rasa syukur atas segala pemberian Tuhan Yang Maha Esa.